Hai kamu, hai kau, hai geng, hai Topinai, hai Anti. Thank you karena buka video ini. Pada kali ini saya mau kasih pelayang sama kamu makanan yang baru saja sampai di pintu rumah saya. Mau menangkan sekarang nih musim MCO, jadi kita jangan pergi mana-mana, kita stay di rumah saja dan order. Jeng jeng jeng. Diita cake lapis bonio. Itulah saya ada kasih sedia handatan sama bikin putung. Oke. So, mari kita lihat apa yang sampai. Ada dua. Masa paham-paham sih kalau satu gantung. Jadi saya ada dua yang sampai pada hari ini. Diita cake lapis bonio. Yang ini flavor dia masam manis. Dan yang ini lumut cheese. Saya buka yang lumut cheese dulu lah. Jadi balut dengan plastik kayak ini. Nah, lumut cheese guys. Bah, kita buka dulu lah. Wainya. Wanginya. Oke, tapun lah kamu. Saya tes dulu sikit. Dia lembut. Begini dalam dia. Boleh rasa tuh cheese dia. Gantung loh kalau satu kayak lapis nih kan. Kita boleh makan macam kau makan kue biasa loh, yang kau ngap satu kali. Ini yang kau mau enjoy every second, every bite yang kau gigit tuh bah, kasih masuk dalam mulut tuh. Sajok-sajok lagi. Saya suka dengan texture. Sedap guys. Last. Sedap loh. Kasih simpan loh. Untuk bini ya. Bini pergi kerja. For me, that me level manis is just nice. Yang best tuh demi texture tuh, lembut sejak bila aku masuk dalam mulut kau tuh kan. Alamak. Next, sama tes pula dong punya masam manis. Ini masam manis favorite siap, bini saya punya favorite. Macam dulu kami pergi kucing kan, kami beli cake lap di sana kan. Bini saya banyak yang dia beli asam manis, masam manis. Dia suka tuh masam manis. Jadi saya mau tes sudah punya masam manis nih. Silap dulu. Terkacau nanti itu rasa. Oh, lembut bang. Cantik. Sedap. Ini favorite bini saya nih, jadi saya beli makan banyak. Makasih tinggal dah.
manis dia. Just nice. Beli rasa asam-asamnya. Dan yang paling saya suka itu kan di Matic Shell. Dia lembut. Saya udah pernah mau makan. Bila kokos masuk mulut kan. Dia syok mau makan. Ah, syok mau makan. Kalau kamu berminat mau order ini makanan, ini kayak Krapik Bonyo nih, kamu beli direct contact dengan agent yang sah, si Edna, contact number, Facebook dia, Instagram dia, nanti saya akan taruh di caption di bawah. So make sure you guys check it out, contact dia untuk order. Kamu order sih sama dia, dia boleh hantar. Ah, tidak ada masalah. Saya sampai sekarang saya di Penampang ada penghantaran. So kalau kamu tidak biasa susah kesana kesini. Untuk info yang lebih lanjut kamu kontak saya ada. Tanya dia apa jenis kek lapis yang ada yang lain, harga dan penghantaran macam proses dia direct sama si Edna, okay? So thank you guys for watching this video. Apapun. Until next time, stay safe, stay home, stay alive.